Pemirsa, jemaah dari berbagai negara terus berdatangan ke Mekah. Umroh wajib menjadi rangkaian ibadah pembuka di Mekah sebelum puncak haji. Ratusan calon haji ini mendatangi Masjidil Haram jelang waktu sholat isya. Periode sholat maghrib hingga waktu isya memang kerap menjadi pilihan jemaah untuk berumroh. Suhu yang lebih teduh, sekitar 39 derajat Celcius, menjadi faktor yang membuat jemaah memilih umroh pada malam hari. Prosesi umroh dimulai dari berniat ihram, tawaf, sa'i, bercukur, dan tertib. Hingga Rabu petang waktu setempat, total jemaah reguler yang telah berada di Arab Saudi mencapai lebih dari 78 ribu orang. Tersisa 7 embarkasi yang masih memproses keberangkatan jemaah sebelum batas akhir pada 3 Juli mendatang.